Petang mataharinya, guys. Kasih lampu dulu, guys. Lama, nggak begini. Nah guys, jadi pagi ini saya coba lagi review di Dermaga Tenggarong ya guys ya, Dermaga Jimbe Tenggarong. Dan pagi ini kapal yang akan tiba di Dermaga adalah kapal KM Nur Anissa ya guys, kapal tujuan Malang. Dan seperti inilah suasana di Dermaga Jimbe ya, menjelang kapal Nur Anissa tiba di Dermaga. Jadi cukup ramai guys di Dermaga ini ya. KM Nur Anissa guys, dari Samarinda sehingga di Dermaga Tenggarong. Ini kapal sudah cukup syarat ya, bawa penumpang dari Samarinda guys, ditambah lagi penumpang dari Tenggarong ya. Nah seperti ini nih, ini calon penumpang dari Tenggarong yang akan ikut kapal guys. Tapi nggak semuanya ya, sebagian mungkin ada yang ikut kapal Akbar Amanda tujuan ke Long Bagun. Banyak ya yang mau ikut. Oke guys, kita coba dekati langsung ke kapalnya.
S. Peye. Ya. Nanti ada orang kantor. Ini bosnya, guys. Titip sepeda. Sebentar, Bang. Saya udah ada tiket, Bang. Hah? Udah pesan tiket, Bang. Oh, naiknya sudah mana tiketnya? Kita nonton dia. Oh iya, Pak. Kok hebat tuh motor, mau masuk lagi, Jar? Nemuat lagi kah? Nemuat lagi motor. Wah, yang kemak yang belah. Nah, jadi memang kondisi kapal yang singgah ini, guys, lumayan penuh ya. Jadi tidak semuanya bisa ikut, guys, yang dari Tenggarong ini. Jadi yang sebaru aja yang sudah booking yang bisa dimasukkan. Nah, ini ada sepeda motor mau masuk, cuma sudah penuh, guys, di dalam, guys. Cuma ya diusahakan untuk masuk ya, karena memang sudah booking. Nah, seperti ini ya, teman-teman lihat di samping saya ini. Tuh, guys, motor dimasukkan ya. Ini memang penuh, guys, ya. Jadi sebagian nggak bisa ikut. Hai, jangan dilepas, jangan dilepas. Oke, guys, kapal bersiap siap untuk berangkat lagi ya. Karena memang tidak bisa mengangkut semuanya nih penumpang yang ada di pelabuhan. Jadi masih ada kapal kedua, Akbar Amanda. Yang nihon akuanya, akuanya. Yuk, angkat, angkat. Oke, guys, Nur Anissa sudah berangkat ya. Lambai dulu. Mudah selamat, bos. Amin. Oke, guys, siap.
Bang Usup nih. Oke okay guys, jadi Nur Ansyah sudah bertolak ya dengan penumpang yang cukup banyak di dalam tadi guys ya. Nah jadi di dermaga masih ada tersisa. Nah ini sebagian penumpang yang akan ikut kapal kedua yaitu kapal Akbar Amanda guys. Nah kapal Akbar Amanda sendiri belum tiba ya, tapi mereka masih menunggu di pelabuhan. Ya kita harap dan bisa ikut kapal dan muat masih guys ya untuk kapal Akbar Amanda. Nah jadi seperti tadi ya yang teman-teman lihat di video, memang seperti itu guys ya, dalam beberapa bulan terakhir kapal taksi makam memang penuh guys ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan ya, mau dapat tempat di lantai 2, bisa dengan cara booking guys ya. Nah kalau booking ini sendiri kalian bisa follow Instagram di bawah ini, info kapal Mahakam ya guys ya. Nah dari sini ya, ada jadwal keberangkatan dan jam keberangkatan serta ada nomor telepon yang bisa dihubungi kalau kalian mau booking guys. Jadi inilah penumpang yang tersisa di pelabuhan ya guys ya, penumpang-penumpang yang masih menunggu kapal tujuan ke Longbagun. Dan kalau dilihat sih sepertinya kapal Longbagun sudah nampak ya guys ya dari kejauhan. Nah, mungkin sekitar 5 menit lagi sudah tiba di dermaga. Nah, jadi begini ya guys ya. Saya bersama penumpang-penumpang yang lain yang ada di sini dan nih para pedagang yang ada di pelabuhan menunggu kapal yang datang ya guys. Tapi di sini rame guys ya, sambil menunggu kapal tuh ada yang lagi santai main kartu ya, yang di bawah lagi santai juga menunggu sambil ngobrol-ngobrol guys. Apa Yus kamu lelajunya? Itu dia siapa? Wah lagi. Sekarang penumpang sudah bersiap-siap guys ya, sudah bersiap-siap mau ikut kapal karena kapalnya sudah tiba guys, dan itu adalah kapal Akbar Amanda. Nah, guys ya. Jadi di sini sudah bersiap-siap penumpang mau ikut. Akbar Amanda 01 guys ya, dengan muatan yang cukup banyak ya, ditambah lagi penumpang yang ada dari Tenggarong yang akan ikut. Akbar Amanda merapat ke dermaga.
banyak sekali guys ya penumpang yang mau ikut ke Ulu Mahakam. Tapi pas aja nih kapal Akbar Manda memang kapal yang cukup besar guys ya, kemungkinan bisa menampung semuanya. Oke, selamat sampai tujuan ya. Adam guys. Oke guys, Akbar Amanda berangkat bertolak dari dermaga menuju ke Mahakam Ulu guys. Ya. Doakan mudahan selamat sampai tujuan ya. Kembali sepi dermaga. Nah guys, jadi segitu aja dulu ya liputan saya pagi ini di dermaga Haji Imbut Tenggarong. Nah jadi buat teman-teman nih yang mau ikut kapal taksi Mahakam dan butuh informasi seputar jam dan keberangkatan kapal taksi Mahakam, bisa follow Instagram di bawah ini ya guys ya, info kapal Mahakam. Nah, guys ya, di situ ada jam dan jadwalnya serta ada nomor HP-nya. Kalian bisa hubungi langsung nomor kapal yang mau kalian ikuti. Iya, Bu. Oke, segitu aja dulu ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe bagi yang belum biar tidak ketinggalan video unik menarik lainnya sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.